Wah, tumben ini di hari-hari ada umat. Mantap. Fumak dulu buat kura-kura. Sip. Banyak hijauan buat kura-kura nih. Ini harus ditimbang dulu nih. Gak boleh di dalam. Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, jadi Om David tadi udah beli sayuran, ya. Sayurannya itu apa? Sayurannya itu fumak. Kebetulan Om David tadi ke Lokasari, ke hari-hari Om David beli fumak. Pas Om David video-videoin, Om David ditegor sama security-nya, sama satpamnya. Pak, pak, di sini nggak boleh video-videoan. Tapi kan ini kan buat video pribadi doang, pak. Ya, tapi tetap nggak boleh. Ya udah, akhirnya Om David... karena merasa ya nggak enak lah ya, namanya kita udah nggak boleh rekam-rekam, ya udahlah Om David matiin. Jadi Om David nggak banyak bikin rekaman di situ. Nah, cuman Om David tadi udah beli fumak, lumayan ya, harganya murah ya, kebetulan lagi ada potongan dari harga berapa ya tadi, 12.800 per kilo ya, jadinya cuman satu ikat itu cuman 3.000-an coba. Nah, itu adalah salah satu best food atau makanan terbaik buat kura-kura darat, fumak. Nah, sekarang Om David mau potong-potong-potong, terus kasih ke anakan sulkatanya Om David. Sambil Om David tuh lagi nungguin, jadi ada salah satu subscribernya Om David, namanya Nino, ya, masih 10 tahun mungkin ya, masih seumuran anaknya Om David. Janji mau datang nih, dari jam 5 nih Nino, janjinya nih. Om David udah tungguin nih, udah pulang buru-buru nih. Udah pulang buru-buru, ternyata jam 5, Om, saya nggak bisa datang nih, telat, mungkin jam tujuan, jam tujuh, sekarang udah ditungguin, telepon lagi, Om, kayaknya telat nih, nggak bisa datang, ditungguin nggak Om? Oke, Om David tungguin, sampai papanya telepon, ternyata masih di Bogor coba, masih di Bogor, oh my God. Oke, nggak apa-apa, Om David tungguin ya. Nino, Om David tungguin ya, kita sambil nungguin Nino datang, kita mau kasih makan sulkata-sulkata anakannya Om David pakai fumak. Oke? Okay? Let's go. Nah, ini fumak yang tadi dibeli di Lokasari nih di hari-hari. Om David sampai diomelin sama satpam. Satpam security-nya hari-hari gara-gara milemin beli fumak. Nah, kita potong-potong dulu nih. Nah, udah jadi nih. Udah dipotong-potong fumaknya. Ini fumak adalah best food ya, salah satu yang terbaik buat kura-kura sulkata. Nah, kita coba taruh aja di sini ya. Kita siapin kura-kuranya. Hit. Nah. Halo. Ayo kita kasih fumaknya. Nah, nih dia nih. Silakan dimakan. Wow, 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 udah mulai berdatangan. Mereka seneng nih kalau dikasih fumak. Biasanya selalu habis kalau dikasih makan fumak. Jangan berebutan, masih banyak. Masih banyak. Don't worry. Masih banyak. Ambil lagi. Oke. Ya, sudah. Sekarang saatnya kita deketin pada saat mereka makan. Yuk. Wis. Lagi asik. Kalau dikasih fumak, mereka biasanya rakus ya.
Nom 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 nom. Salah satu keseruan pelihara sulcata adalah pada saat ngelihat mereka makan ya. Karena lucu ya. Mereka rakus-rakus kalau makan tuh bikin kita jadi gemes. Oke. Ini Om David sambil nungguin ada salah satu subscribernya Om David yang mau datang mampir nih. Bilangnya mau datangnya dari tadi jam 5 ya. Terus mundur jadi jam 7. Sekarang udah jam 8 lewat. Cuman Om David setia menunggu ya. Namanya Nino. Nino masih umur berapa ya? Kayaknya masih seumuran anak pertamanya Om David. Nah, kita tungguin aja sampai mereka datang. Katanya Nino ini mau datang sama papanya, mau beli kura-kura. Satu ekor kura-kuranya Om David Sulcata Farm. Oke. Sambil menunggu ya. Kita biarkan sulcatanya ini makan fumak. Kita gak usah terlalu gangguin. Kenapa? Ya karena mereka tuh sebenarnya gak usah terlalu sering kita handling dan ajak main ya. Cukup kasih makanan aja. Habis itu kita bantu kasih lampu UVB sama UVA kalau perlu. Tapi kalau udah panas gak perlu UVA. Nah setelah itu udah kita tinggalin aja. Mereka akan baik-baik aja sih. Dah gitu aja. Sip. Hei, ayo sini. Majuan biar suaranya kedengeran. Nah, kamu namanya siapa? Nino. Nino umur berapa? 10 tahun ini. 10 tahun? Iya. Sekolah di mana? Cikal. Apa? Cikal Harapan. Cikal Harapan? Ha. Ini kamu datang ke rumah Om David jam berapa nih, ayo? Jam 8. Jam 8 demi apa jam? Demi kura-kura. Demi kura-kura? Ini kura-kura keberapa kamu? 3. Kura-kura ketiga? Empat. Kamu datang sama siapa? Papa. Sama papa. Gimana papanya nih yang ditodong nih? Nah, ngomong sesuatu dong nih buat penontonnya channelnya Om David nih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jadi mau ngambil berapa semua? Satu. Nanti tanya-tanya Om David ya, WA ya. Siap. Nanti biar Om David bantu ya. Siap. Oke, dadah dulu dong. Dadah. Hah, jadi udah selesai. Tadi Nino makasih udah datang ke tempatnya Om David ya. Datangnya sama papanya ya. Papanya ditodong ya untuk beliin sulcata buat Nino. Wah. Makasih Nino, kalau misalnya ada yang pengen ditanya atau butuh bimbingan untuk pelihara anakan sulcatanya, WA aja Om David atau telepon aja Om David, anytime ya. Buat teman-teman juga yang mau beli anakan sulcata dari Om David Sulcata Farm, boleh WA Om David atau telepon Om David di nomor 0812-9090-8935 atau baca aja deskripsi di channelnya Om David di video yang ini ada nomor WA-nya Om David. Oke, okay, thank you udah setia nonton videonya Om David, udah mendukung channelnya Om David. Jangan lupa buat yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Oke, okay? Bye bye, good night.